Sebutlah kisah suatu cerita, kisah terjadi dahulu kala. Si tanggang derhaka kepada ibunya. Mari dengarkan bersama-sama. Hei perempuan tua, jangan kau pandai-pandai mengaku dirimu tu ibuku. Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berambus dari sini. Pengawal, halau perempuan tua ini. Hamba benci melihatnya. Para hadirin sekalian, begitulah kesombongan dan keangkuhan si tanggang terhadap ibunya dalam kisah si tanggang anak derhaka yang saya akan sampaikan pada pagi yang berbahaya ini. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Basan Penal Hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan dan seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung yang terpencil, terdapat keluarga yang sangat miskin. Di dalam keluarga tersebut, tinggal Mak Upit dan anak tunggalnya yang bernama si Tanggang. Kehidupan mereka seharian berkata pepatah, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Pada suatu hari, si Tanggang berkata kepada ibunya yang sedang menyapu di halaman rumah. Ibu, kehidupan kita ini sangat miskin. Tanggang rasa, eloklah Tanggang pergi merantau di negeri orang untuk mencari kekayaan. Nanti Tanggang akan dirikan mahligai yang indah dan sarungkan ibu dengan intan permata. Alangkah terkejutnya Mupit mendengar hasrat anak kesayang itu. Apa kau nak tinggalkan ibu? Ibu setua Tanggang, kasihanilah ibu. Tolong jangan tinggalkan ibu bersendirian. Segala rayuan dan rintihan Mupit tidak diedarkan oleh si Tanggang. Keesokan harinya, keluarlah si Tanggang meninggalkan ibunya yang tua bersendirian. Setelah sekian lama berada di negeri orang dengan berkat kerajinan si Tanggang, beliau telah menjadi Dato Nakhonda dan memiliki kapal dagang yang mewah. Kini, si Tanggang telah menjadi kaya raya dan berkahwin dengan seorang putri diraja yang cantik jelita. Akibat kemewahan yang dimiliki oleh si Tanggang, beliau telah lupa akan ibunya yang tua dan miskin di kampung. Pada suatu hari, isteri si Tanggang telah ikut serta bersama si Tanggang dan anak-anak kapal pergi berniaga. Akhirnya, kapal si Tanggang telah berlabuh di pantai bampiran kampung halamannya. Berita kedatangan kapal si Tanggang telah diketahui oleh orang kampung. Maupit sangat gembira mendengar kepulangan anak kesayang itu. Tanpa berlengah lagi, Maupit terus menyediakan makanan kegemaran si Tanggang dan berdayung menuju kapal milik si Tanggang. Oh, Tanggang anakku, akhirnya terobat juga rindu Mak selama ini. Syukurlah kau sudah pulang. Mak ada sediakan makanan kegemaran kau, nak? Si Tanggang terkejut dan berasa malu terhadap istri dan anak-anak kapal untuk mengaku bahwa perempuan tua itu adalah ibu kandungnya. Hei perempuan tua, kutuk tak sedar diri. Jangan kau pandai-pandai mengaku dirimu untuk ibuku. Ibuku tidak sekotor ini. Aku anak orang kaya. Lebih baik kau berambus dari sini. Pengawal, halau perempuan tua ini. Hamba benci melihatnya. Kerana terlalu sedih, Mak Upit menangis teresak-esak setelah dimaki dan dihalau oleh anak kandungnya sendiri. Lalu, dia pun mendayung sapannya kembali ke pantai. Setibanya di pantai, dia pun mendadah tangannya ke langit dan berseru kepada Tuhan. Oh, Tuhanku, kalau benar si Tanggang itu adalah anakku yang kau susui dari susuku dan kau besarkan sebesar tapak ini, kau tunjukkanlah balasanmu terhadap anak yang derhaka. Tiba-tiba, hujan ribut turun dengan kuat sekali. Terdengarlah suara anak kapal riuh rendah di dalam bahtera. Dalam riuh rendah itu, terdengarlah suara si Tanggang sedang meraung. Ibu! Ampunkan Tanggang, ibu! Tanggang ini anak ibu! Tanggang menyesal! Kapal si Tanggang makin karam.
Akhirnya si Tanggang, istrinya dan anak-anak kapal bertukar menjadi batu akibat penghinaan dan sikap derhaka si Tanggang terhadap ibunya. Para hadirin sekalian, begitulah balasan kepada anak-anak yang tidak mengenang budi dan derhaka kepada kedua orang tuanya yang telah bersusah payah membesarkan dari kecil hingga ke besar. Seburuk manapun orang tua kita, tanpa mereka tidaklah kita di dunia ini. Putih-putih bunga melati tumbuh di bawah pohon kelapa. Buat hidup di dunia, buatlah bakti kepada kedua ibu dan bapa. Sekian, terima kasih.